untuk menambah semangat pada sore hari ini. Untuk UKFC, mana pendukungnya? Oke, Masya Allah. Untuk Multizen, mana suaranya? Oke, Masya Allah. Sepertinya lebih meriah pendukung dari Multizen ya. Tapi hal ini tidak mengungkap semangat dari UKFC untuk berambisi memenangkan perlombaan pertandingan pada sore hari ini. Siap. Kick off akan dimulai. Masing-masing siap. Kapten memilih bola atau gawang ya. Ternyata bola dapatkan oleh Multizen. Langsung saja apa? Kedaus. Ya, pertandingan akan segera dimulai. Ya, pertandingan okay. Akan segera dimulai dalam kiper. Oke. 5 4 3 2 1. Pertandingan masuk saja mandang. Bola ditempal oleh Fauzan Akbar. Umpan ke Salman. Ada Aji di sana. Umpan kembali lagi. Mengoper, mengatak-ngatik bola dibawa ke belakang terus menerus hingga bola disut oleh Salman dan bola terjadi out. Dan saja bola dipegang oleh Fauzan Akbar. Oh, ternyata belum satu belum menit. Sampai satu menit sudah. UKFC sudah membobol gawang dari Multizen. Dan apakah Allah, ada apakah dengan Multizen? Ya. Mungkin kurang semangat ya. Namun itu saja bola masih dipegang oleh Fauzan Akbar dan mencari lawan. Mencari ada Fauzan bertahan sana. Aji menyantap bola. Aji. Ada Fauzan Akbar mencari kawan. Tendang ke depan dan ditepis saja oleh Alfa Rashid Ubaidillah. Ada Saif Ubaidillah sana. Umpan manja. Umpan. Ada Faros sendirian. Otak atik bola. Umpan ke Saif. Saif sendirian. Masih otak atik bola. Terlepas bola sana. Oke. Sana terjadi bola. Salman Al-Farisi. Umpan pendek kepada Fauzan Akbar. Kembali lagi ke Salman Al-Farisi. Salman kembali lagi ke Fauzan. Dan kembali lagi. Mencari kawan. Mencari lawan atau strategi terus mengoper kembali lagi mencari kawan Fauzan cari kawan dan apa yang terjadi Aji. Kembali lagi ke Fauzan apa yang terjadi yang sangat tindak dan apa terjadi terjadi ada Faros di ternyata ada Zaki habis saja Zaki Rasulullah pemain dari Malang bernomor punggung 5 ini iya mungkin kecil tapi kesit ya iya Salman umpan kembali lagi kepada Salman sendirian umpan ke Aji Aji umpan ke Fauzan bentang dan dapat dipotong oleh Zaki Nasrullah. Bola terjadi out dan dipegang oleh Fauzan Bontang dan Fauzan dan hampir saja 1,0% akan masuk. Hanya bola dipegang oleh Ryan Mahuli. Sini. Apa terjadi? Terlepas bola. Ada Fauzan Akbar umpan pendek kepada Salman. Salman otak-atik bola. Masih mengotak-atik bola. Masih ada Zaki di sana. Gendrot. Dan bola masih melebar ke arah kiri dari gawang. Kiri. Oke. Langsung saja Salman. Ada Salman sudah dari Salman. Ke depan. Ngesut. Apa yang terjadi? Bola terjadi pojok. Dipegang oleh Ochoa FC. Dan di sana Aji. Aji mengotak-atik. Oh, di tangkap bola. Oh, Fauzan Bontang. Dan Saif ngoper ditangkap tepis oleh Fauzan Bontang. Darian Mauli umpan kepada Faros. Masih Faros sendirian. Umpan kepada Saif. Saif otak-atik bola. Masih Saif sendirian. Dibayang-bayang oleh Aji. Masih umpan. Iya. Umpan kepada Ryan Mauli. Masih cari kawan. Shot ke depan. Bola masih melebar. Oke, langsung aja bola masih ditangkap oleh kiper. Dipegang oleh kiper. Kiper mengoperkan ke Salman. Salman mengoperkan ke Aji. Aji mencari teman. Mengoperkan Fauzan Akbar. Fauzan Akbar mengesut bola. Ditepis. Ditangkap oleh Ryan Mauli. Jadi bola seenaknya sendiri terjadi garis. Saif Ubaidillah terbut oleh Fauzan Bontang. Fauzan Akbar. Ada
Masih Saib. Terlepas bola. Seenaknya sendiri. Update LFB pekan 13 tanggal 13 bulan 11 2020. Multizen main 5, menang 5, seri 0, kalah 0. GM35. Gol masuk 35. Goal away 11, aggregate 24, poin 15. Aimah FC main 4, menang 4, seri 0, kalah 0. Gol masuk 32. Goal away 12, aggregate 20, poin 12. Dragon Army main 5, menang 3, seri 1, kalah 1. Gol masuk 28, gol aggregate 20, gol away 20, aggregate 8, poin 10. Dan ternyata gol ya, komentator tidak fokus tentang permainan. Tak urus, tak apa. Langsung aja. Dan apa terjadi Bojonang? Peraturan untuk seluruh penonton diharapkan untuk tidak menabukkan tangannya karena hal itu dilarang. Cirit-cirit enggak apa-apa. Pecahkan nanti, Bos. Langsung aja bola di Salman. Ada Salman. Ngoper kepada depan depan. Masih Haji. Dapat ditepis oleh tangan panjang dari Alfu Rashid. Alfu Rashid. Sana. Haji mencari lah, mencari teman. Apa terjadi? Masih ada. Terjadi peluang sangat ada Salman di tangan dari Salman. Dan masih bola masih melambung ke atas. Dan di sana Saif. Saif terlihat Saif. Terpotong oleh Fasan Botang, Fasan Botang, Umar Fasan Akbar. Aji di sana. Aji masih Aji. Terjadi bola out di sana. Ada Faros. Kembali lagi umpan ke Ryan Mouli. Dan terus terjadi kemelut di sana. Ada Aji, Uban. Terjadi kesalahpahaman di sana ternyata. Iya. Ada Zaki Nasrullah. Uban pendek kepada Faros. Faros kembali ke Zaki Nasrullah. Dan shot. Bola dipegang oleh Sun Salman, ngotak-ngatik bola. Dan apa yang terjadi? Masih berbahaya. Sangat-sangat bahaya ya. Dan ada Rehan Mauli. Tidak nutup ternyata bola dikejar. Aiman mencari kawan. Mau ngotak-ngatik bola bundar. Ada Fauzan Bontang. Fauzan Bontang sendirian. Fauzan Bontang umpan balik kepada Salman. Hah? Mulai di Fauzan Bontang dan Salman. Di sana ada rupanya dari kubu Ukhuwah FC terjadi pergantian pemain dari Fauzan Akbar Al-Aslami digantikan oleh Mu'ad Abdul Jabbar. Mampukah Mu'ad membawa perubahan bagi Ukhuwah FC? Di sana ada Aji dibayang-bayangi. Asalnya Mu'ad sendiri. Mu'ad mas sendiri sana. Mu'ad di sana terlihat mengotak ketik. Ada Saif. Umpan kepada Faros. Faros sendirian. Maksud umpan ke Zaki tapi dipotong oleh Faros dan Bontang. Ada Faros dan Faros sendirian. Masih Faros dibayang-bayangi oleh Faros dan Bontang kembali. Ada Zaki Rasulullah. Masih Zaki. Zaki sendiri. Umpan kepada Faros. Apa ada di gol? Dipotong lagi oleh Faros dan Akbar. Faros dan Bontang sendirian. Dan ada Salman. Kalau mau bisa. Oh, bola ditangkap oleh kiper. Terjadi kemol dari sana. Ada Ryan Mauli. Oh, masih ya Salman. Apakah bisa Salman? Oh, terus mengotak-atik bola. Mengotak-atik bola. Keluar bola ternyata di sana. Foul garis ternyata di sana. Ada Salman. Umpan kepada Aji di belakang. Aji. Aji menendang. Masih terpotong oleh Faros. Menghasilkan tendangan pojok. Muat. Masih ternyata. Masih ternyata. Ternyata masih. Jadi bakaran garis kembali ternyata. Ada Ryan Mauli. Ryan Mauli tidak ada yang dituju. Salman umpan balik kepada Aji. Umpan kembali kepada Salman. Umpan kepada Aji. Kembali lagi. Umpan 1-2 dilakukan oleh Aji dan Salman. 1000. Tendang ke depan. Tendang. Dipotong oleh Zaki Nasrullah. Masih Salman. Tendang ke depan lagi. Bola masih melebar ke kiri gawang dari Multizen. Umpan kepada Zaki. Dan ada Aji. Terpotong kembali oleh kiper Alfu Rashid Ubaidillah dengan kekuatan refleksnya. Mulai lagi Faros sendirian. Faros ada ngatik bola. Masih Faros. Bisa terpotong oleh Salman.
Force mencari bola. Dari garis sebenarnya bola kuning. Umpan kepada Muad. Muad sendirian. Umpan kepada Aji. Aji otak-atik bola. Kembali lagi pada Salman. Umpan 1-2 dilakukan oleh Aji dan Salman. Umpan kembali lagi. Terjadi pergantian pemain. Nara Fauzan Bontang digantikan dengan Rafif Pauli Al-Yafi'i. Dan di sana Faros. Terjadi kembali ke sana. Muad sendirian. Muad sendirian. Dan Faros memegang. Masih Faros. Terpotong oleh Salman. Bisa dilihat di sana. Terlihat di sana angkor dari Multizen. Dan Rehan Mauli. Yang tak tertembus dari Salman. Salman sendirian. Umpan kepada Muad. Muad otak-atik bola. Ada Rafif Pauli. Masih ditebus oleh Alfu Rashid. Masih ada Faros sendirian. Ada Solong di sana sendirian ternyata. Masih Solong. Masih aja. Terjadi sebuah kesalahpahaman. Masih Salman. Masih Salman. Salman sendirian. Dan shoot. Bola masih lagi-lagi melebar. Mencari peluang. Darian Mauli. Umpan ke Saif. Saif sendirian. Terban. Ditebus saja oleh kiper Aiman Yusuf Perua. Asal Pasuruan. Tendangan pojok. Rehan Mauli mengeksekusi bola. Sekali lagi ditepis kembali oleh kiper. Lagi-lagi pojok lagi. Tendangan pojok kembali untuk ketiga kalinya. Lagi-lagi masih Rehan Mauli. Apa yang terjadi? Aiman umpan pendek pada Salman. Salman mengotak-atik bola. Terzat. Terjadi kesalahpahaman. Dan di sana Rehan Mauli mengotak-atik bola. Bertemu dengan Rafif. Rehan Mauli. Disut. Wasit. Wasit tak melihat. Ada Faros di jalan. Wow. Ada apa dengan Faros kali ini? Dan ada Salman Al-Fahri menendang bola ke dan Rafif di sana terlihat Rafif kurban dan Salman sangat kosong dari peluang. Peluang di sana ada Zah, ada Zah Salman sana sendiri lalu bola masih terpotong oleh Muad. Oh, langsung jam. Mulai dipotong oleh dan tidak nyampe. Bisa terlihat di sana ada angkor yang sangat kuat Rehan Mauli. Iya. Ya, mungkin tak bisa tertembus. Umpan kepada Saif Ubaidillah. Saif Ubaidillah. Masih mengolak-alik oh, bola. Dan apa yang terjadi? Bola masih melebar terlalu jauh untuk dijangkau. Aiman mendang ke arah gawang. Rehan Mauli, umpan ke Saif Ubaidillah. Saif umpan ke Solong. Kosong menjadi sana. Kosong kali. Umpan kepada Faros kembali. Disot. Masih terselamatkan oleh Aiman dan Sugurwa. Kiper Aiman dari Ohoa FC. Dan apa yang sana? Mas Faros nih Dian. Kedepan. Ngesut. Kembali lagi diselamatkan oleh Aiman. Sana Said. Karis. Langsung saja. Sepertinya pertandingan pada sore hari ini garing sekali. Untuk penambah semangat, mana penunggunya untuk Ukhuwah FC? Untuk Multizen. Baru ada 1 detik dikasih semangat sepertinya Ukhuwah FC melejit untuk menciptakan skor 2-1. Insyaallah. Kosong di sana sana, terjadi kesalahpahaman. Ada Fauzan Akbar mengobrak kepada Aji.
mengoper kepada Fauzan Akbar lagi, mengoper kepada Salman, mengotak atik dan ditarik oleh Ryan Mauli. Ada Ryan Mauli. Dan di sana apa yang terjadi? Tepis. Waktu tersisa 1 menit untuk pertandingan pertama. Waktu tersisa 1 menit untuk kick off babak pertama ini. Ada Salman di sana. Salman sendiri dan bola terlepas jadi bola. Sana. Boleh ditangkap oleh Kabala. Oh. Boleh tangkap oleh kiper. Dan bola disulung. Ada sulung di sana. Ditangkap kembali lagi ditepis oleh Aiman. Satu out. Dan di sana apa yang terjadi? Masih ada Salman. Salman. Masih Salman. Terlepas bola di sana. Satu out, satu out. Satu out lah. Langsung saja ada Faros dan Faros mengobar ke teman langsung terjadi kick off pertama. Pertama telah terselesaikan dengan skor 2-1 untuk Ukhuwah FC. Akhi Ismail, bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan sore ini antara Ukhuwah FC? 2-0 kalah 3 gol menang 19 gol away 26 agregat dan 7. Oke, langsung saja poin 6 oleh Sayyid. Sampai saya mengoper kepada teman, tapi bola menggeluncur. Saya nanya sendiri. Boleh diangkat oleh Fauzan Akbar. Mengotak-atik. Salman mencari teman. Aji mencari teman. Langsung dia mencari teman lagi. Apa yang terjadi di sana? Faros mengotak-atik bola. Lagi-lagi sepertinya semangat dari Ukhuwah FC pada sore hari ini semakin membara ya. Membara, makin semangat, makin ngegolin gol-gol yang sangat banyak. Sehingga skor menjadi 3-1 untuk Ukhuwah FC. Dan sana Salman. Umpan terjadi. Eman sekali ini ya. Eman. Ada Faros, ada menendang Faros yang sedang terpotong oleh Fauzan Akbar. Al-Faraj umpan kepada Saif. Saif umpan kepada Faros. Terlalu pelan. Masih ada dan Aji sana. Tak ada yang dituju, terlalu jauh. Langsung saja Saif mengobar ke Faros. Faros menendang. Dihadang oleh Salman Al-Farisi. Salman. Masih Salman. Rupa berapa senapar. Ada Anissa. Terpotong oleh Zaki Rasulullah di sana. Pemain brown nomor 25. Fauzan Bontang. Mencari teman. Bawa takat dikurang di belakang. Rupa kepada Salman. Mas Salman Serian. Shot. Bola masih melebar. Bola pojok. Fauzan Akbar. Terjadi kesalahpahaman di sana. Iya. Dicocor dan ditangkap oleh Aiman Yusuf Badua. Ada Aji di sana sendirian. Umpan kepada Fauzan. Fauzan umpan kepada Salman. Mencari kawan. Tendang ke depan. Masih Fauzan. Apakah bisa? Tidak ada. Sekali lagi angkor yang sangat kuat dari Multizen. Dan bola masih ditangkap oleh Aiman. Salman Al-Farisi. Ada Salman. Terlepas bola. Terlepas bola. Dan sana harus menendang. Langsung saja bola keluar. Saya nangis sendiri. Sepertinya tim Multizen lengkap ya, kecuali satu, yaitu Aroyan Abbas ya, tidak kelihatan. Ryan kemana ya? Ryan gak kelihatan. Kok gak main? Kenapa? Apakah sebagai
strategi dari Multizen. Salman. Bola kembali out. Gak berlalu. Salman kembali kepada Aji. Aji mengirim bola mengotak-atik mencari kawan. Mengotak-atik bola. Mengotak-atik bola. Apa terjadi? Ada Salman. Kembali lagi ke Salman. Terlalu jauh dari salah paham. Salah pahaman yang sangat indah. Zaki Rasulullah. Umpan pendek kepada Rehan Mauli. Mas Rehan Mauli otak-atik bola. Umpan kepada Saif. Mencari teman. Mencari teman. Paras ya. Aji. Oh. Aji. Ya. Saif Zara. Mengotak-atik bola. Mencari lawan. Tidak ada yang dituju di sana ternyata. Bola seenaknya tergelincir. Tergelincir. Salman mencari kawan. Memperpanjangkan bola. Umpan kepada Aji. Aji. Masih Aji. Umpan lagi kepada Salman. Umpan 1-2. 1-2. Berbahaya di sana. Berbahaya. Dipotong oleh Fasun Fasun Akbar. Ada Zaki dan 2-3. Bisa kah? Zaki Nasrullah berpendek pada Faros. Aji sana sendirian. Aji. Ada Fauzan. Ada apa dengan Multizen pada sore hari ini? Sepertinya semangatnya terkuras. Dan juga dengan Ukhwa FC yang semangatnya kian membara. Skor menjadi 4-1 untuk Ukhwa FC. Kiper mengobar kepada hujan-hujan mengobar kepada Salman. Salman mengobar kepada dan apa terjadi? Oh, masih melebar bola ternyata. Fauzan Akbar menendang, mengesut. Umpan pendek kepada Rehan Mauli. Umpan lambung. Ternyata masih tangkap oleh Alfa Rashid. Ada Faros, masih Faros. 1-2. Rafiq. Ada Fasan Akbar. Ada Katik Buraji. Aji umpan kepada Rafiq. Bola Salman. Bola terkeluar. Langsung saja. Faros. Belum terjadi gol. Bola sudah keluar. Ada Ren Mauli. Masih Ren Mauli. Mencari umpan kepada sampai terpotong oleh Salman. Ada Rafif Mauli. Langsung disot sama Rafif. Tapi ditebus oleh Alfa Rashid. Terjadi sebuah kesalahan dari Fauzan Akbar. Ren Mauli. Umpan kepada Saif. Saif mencari kawan. Cari kawan. Mengiring bola. Umpan kepada Solo. Solo kawan. Terpotong oleh Salman di sana. Menghasilkan tendangan pojok untuk Multizen. Usulung. Umpan labung kepada Saif. Bola dipegang oleh Aiman. Aman umpan kepada Aji. Aji mencari taman. Pojok mencari teman. Mengotak atik bola. Mengiring bola. Mencari teman kepada Aji. Lagi-lagi terlepas. Umpan pendek kepada Rehan Mauli. Ada Faros yang sendirian. Umpan sedang. Masih Faros. Terblok oleh Salman. Fauzan Akbar mengotak atik bola. Ada Rehan Mauli. Aji, Aji mencari teman dan dipotong oleh dari Rehan Mauli yang dari tadi terlihat kerja keras untuk menyamakan poin dan ternyata kerja keras membuahkan hasil sehingga tercetak gol. Sekarang menjadi 4-2 untuk saja. Ada Faros lagi-lagi untuk ngobrol soccer. Ada Lasal dan Salban. Umpan kepada Fauzan Akbar. Fauzan Akbar ke depan. Tak ada yang dituju. Dan sana diblok saja oleh Rafiq di sana. Solo umpan kepada Saif.
episode. Aiman, umpan pendek saja kepada Salman. Salman, mencari kawan. Woi lagi, niat baru umpankan kepada Salman. Oh, tapi masih Salman sendirian. Salman, mau tak lagi bola? Kemudian cara taktik yang sangat bagus. Apa bisa? Bola terlepas dari Aji. Aduh, bola tergelincir. Balik out. Aji terlihat di sana mengotak-atik bola. Ada apa dengan Fars pada sore hari ini terlihat lemas? Aji mengotak-atik bola. Hampir out. Kenapa terjadi? Zahir, Zahir Wadilla. Terlalu ke atas bola. Aji, Aji, depan pada Salman. Salman, masih Salman mengotak-atik bola. Mengotak-atik bola. Terjadi kesalahpahaman. Di blok oleh Ran Mauli. Lanjut Aji. Out. Fauzan Akbar. Kembali kepada Rafa. Kembali lagi Fauzan Akbar. Tak ada yang dituju kembali lagi. Boleh ditangkap oleh keeper. Keeper. Aja Ryan Loli mengotak-atik bola. 1-2-3. Ada Muad. Muad. Dia Muad di bola dan apa yang terjadi? Hampir. Hampir gol di sana. 1.0 dari gawang. Angkat aja Fauzan. Ada Sulung, Sulung saja, umpan kepada Aryan Mauli. Hampir saja terjadi salah pahaman di sana. Ada Fauzan Akbar, umpan balik kepada Salman. Salman umpan kepada Aji, umpan 1-2. Balik lagi kepada Salman. Mencari kawan. Cari kawan. Mengatur strategi. Berbicara. Ada Aji. Mencari lawan. Pergantian pemain ada Fauzan Akbar dengan oleh Fauzan Bontang. Asal Bontang. Terdisana, dan jadi salah paham, ada apa dengan Muad? Mohon diperhatikan garisnya. Mulai dipegang oleh Multizen. Dipotong oleh Muad, mencari Muad. Apa yang terjadi? Dan hampir saja terjadi sebuah skor untuk Ukhuwah. Muad menjadi teman, diblok oleh Saif. Fauzan Bontang menbara Aji mencari Aji. Teman saya bisa kesedihan dengan santai bawa bola umpan ke Solo tendangan hampir saja Solo kena Amar Ma'ruf tendangan meleset. Pemain top skor, pemain bintang dari Multizen, pemain bintang bintang 6 yang berpijar dari Multizen. Ada Muad. Terlagi. Bola terlepas. Ada Saif umpan balik kepada Ryan Mauli. Dipotong oleh Rafiq Mauli. Duh saudara ya. Saja lagi-lagi Solo kembali lagi. Peluang-peluang sangat kosong. Dan sana Rafiq. Ada Muad. Masih Muad. Muad dipotong oleh Solo. Langsung sendirian, ada Faros, masih Faros sendirian. Faros mengotak-atik bola, nendang langsung, tidak masuk. Bola masih di kiper. Kiper kembali kepada Fauzan Bontang. Kembali kepada temannya, Salman. Mengotak-atik bola, cari kawan. Bola, sangat indahnya. Aiman, umpan ke depan. Muad, apa Muad? Muad sendiri sana. Ternyata dua orang terlepas oleh dari Muad. Terjadi out. Ada Solo di sana. Ada saya, Faros. Mau berjalan. Masih ada Faros. Masih Faros. Lemah sekali tendangan dari Faros. Lembut sekali. Ada Ren Mauli. Bagus Ren Mauli. Salman. 1-3. Salman satu lawan dua, ternyata terlepas dari Salman. Fauzan, Fauzan Bontang terus mengotakkan di bola. Fauzan Bontang berduel dengan Faris di sana. Salman Farisi. Bola di Fauzan mengotakkan di bola.
lagi-lagi di blok ya. Apa bisa? Karena apa terjadi? Di sana saya. Terblok saja pasti. Diblok. Masih terblok. Diblok, diblok. Terus saja langsung saya menggiri. Apa yang terjadi? Terjadi kemelut di sana. Membuat komentator bingung. Langsung saja perdebatan yang sangat seru. Pokoknya menang. Ada muat mana muat? Allah Allah bisa. Masih buat sendirian. Muat sendiri. Apa terjadi? Potong oleh Faras. Oleh Said. Mengotak atik bola, mencari teman. Baru saya langsung lihat. Apa langsung lihat? Apa langsung bisa? Bola kasih mengenai tiang. Lagi-lagi tolong Yona Ahmad Ma'ruf. Tolong dari mana? Berambisi minta skor. Waktu tersisa satu menit. Apakah mampu? Apakah mampu? Multisen mengobrol skor. Ada apa sebenarnya? Ada apa sih ya? Apa bisa terjadi? Dipotong lagi oleh Saif. Muat mengobrol kepada teman ditangkap oleh kiper. Baras. Baras. Oh, lagi. Satu out lagi. Aiman. Berkali-kali Multisen menciptakan peluang, akan tapi tidak bisa dimanfaatkan. Iya. Masih muat. Ada apa sih muat? Mengoper kepada Barasaki Asyawa. Oh, langsung waktu satu out lagi. Terlihat di sana ada Aiman Salman mengeksekusi bola. Salman mengoper dan pertandingan kedua semuanya sampai pada cekok yang berbahagia dengan skor menjadi 2 untuk Ukhuwah FC. Multizen 2. Akhi Ismail, Iya. Bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan